Alright, tempin air. Ba. Ini sampai sudah untuk kelista biru lumat punya barang karang sap. Okay. So kita buka tengok. Bawa ke tidak. Ini saya suruh di KK buka dalam injin. bukan bu ampai punya. Saya tidak mau ampai punya. Ha, tapi dong tahu yang saya mau macam mana dan dong pun pasti tengoklah juga buka dari injin. Ha, mari kita buka dia. Maksud saya ini barang buka dari injin. nah. Ha? Oke, okay, naik. Ini saya mau bagi tahu juga. Kalau kita punya crankshaft, kalau kita buka con ataupun main, dia bukan makan dua dari sini. Dia trok di sini. Oke, okay? dia truk di sini. Itu masalah oil pump. Dia tidak tidak berapa lancar dia supply minyak. Oke, okay? jadi kita akan ganti ini. Oke. Okay? semua nah, sudah saya cek sama oke. Okay? Jadi kita akan gosok juga, kasih licin juga, oke. Okay. So sekarang ini oi pump, oke. Okay, lancar, tidak boleh buka, oke. Okay, kita hanya boleh sebis ya, ini jangan buang ah, oke. Okay. Kita pergi ambil oi pump yang lama lagi. Ini dia bunyi, kalau saya pusing tuh dia punya ini, kan. Dia sentiasa kuduk-kuduk, kuduk-kuduk, kuduk-kuduk. Ini tidak bunyi. Dia bunyi jalan. Kalau ini dia bunyi duk 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 duk. duk. Oh, sentiasa duk 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 duk. Maksudnya sudah makan dalam. Eh, okay? so uh, kita sudah ada. So nanti kita mau ini bukan terus-terus pasang tidak boleh. Macam mana pun kita kena gosok, nggak kasih licin. Maksudnya pakai otosol kasih licin dia semua. Oke. Okay. Mau cuci lagi lubang-lubang semua ni cuci dia semua. Ini proses panjang tempe ni, bukan sekejap. Oke. Okay. Ah. Ha. Ikut pengalaman. Oke. Okay. Ikut pengalaman. Oke. Okay. Alright, kita nanti next video.